Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi karo aku Heru Wong Desa. Sobat Heru dimanapun kalian berada, gimana pagi hari ini, punya kabar? Kudoakan semua sehat-sehat selalu dan bisa menjalani aktivitas dengan baik. Sobat Heru, di videoku kali ini saya sekarang berada di kediaman saya sendiri. Di hadapan saya ada bonsai ini ya. Nah, ini namanya bonsai rukem. Nah, ini dia punya batang kayak gini ya, sobat-sobatku. Nah, ini batangnya ada dua ini ya. Kita mulet sedikit ya. Nah, sekarang saya mau belajar pengawatan bonsai rukem. Nah, ini awal cuman pembentukan arah saja ya. Nah, ini saya mau bentuk arah-arahnya. Ini mau lari kemana arahnya. Ini saya mau buat sekarang ya. Mari kita lihat video selanjutnya. Oke. Nah, sebelum saya kawat ya, ini saya mau buangi tunas-tunas yang ada di sini ya, sambil membuangi pruning daunnya. Nah, pengawatan bonsai rukem ini maunya hati-hati ya sobatku, soalnya ini banyak durinya ini ya, durinya panjang-panjang ini. Nah, mari kita lihat ya sobat-sobatku. Nah, ini saya buangi durinya dulu ya, sama tunasnya. Nah, ini sobat-sobatku, durinya banyak kalau bonsai rukem ya. Ini mau hati-hati nih ya. Mengarahkan pengawatan ya.
Nah, ini pengawatan sudah selesai ya sobat-sobatku. Tinggal lekukan aja mencari arah mana yang dituju dan mana arahnya yang mana yang buat top ya sobat-sobatku. Nah, ini dia. Ini tinggal lekuk yang mana yang dibuat top ya sobat-sobatku. Nah ini saya ambil yang topnya yang di atas ini ya sobat-sobatku.
Oke ya, sobat-sobatku, pengawatan dasar hari ini sudah selesai, sudah siap. Nah, ini hasilnya pengawatan bungsai rukem masih pemula ya ini. Nah, masih kawatan pertama dasaran. Nah, ini hasilnya. Nah, oke ya, cukup sampai di sini. Pengawatan bungsai rukem sudah selesai. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.